Kenapa dilepas? Pergok sama aku. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya suasana yang begitu sangat menegangkan ketika Hani dan Tias bertemu dan berpapasan. Bahkan di sini Hani pun langsung bertindak brutal menjambak-jambak rambut Tias. Ya pastinya Dian pun langsung melindungi Tias dan mendorong Hani. Gawat, kenapa sih mereka harus ketemu di sini? Kemudian di waktu yang bersamaan ternyata Gino dan Delina lagi ke rumah sakit membawa Farhad yang sedang terkena serangan jantung. Dan mereka kaget ya bertemu dengan keluarga Sigit di rumah sakit. Dan karena saking takutnya ketahuan, di sini Hani itu bersembunyi di sebuah ruangan rumah sakit dan ternyata itu adalah ruangannya Farhad. Saya mau merebut istri kamu karena kamu gak punya hati. Kemudian terlihat Gino yang bertemu dengan Dean dan di sini Gino berkata kalau dia akan merebut Tias dari Dean. Tentu saja di sini Dean pun terpancing emosi. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang pada akhirnya Gino dan Dean berantem dan tentu saja kita semuanya heran ya padahal ini di rumah sakit tetapi mereka kok malah berantem. Nah tentunya pasti makin penasaran kan kira-kira siapakah nanti yang akan melerai perkelahian mereka berdua? Apakah Tias akan datang ataukah Delina yang akan datang? Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.